Okey, teman-teman, kembali lagi ke channel Dapur Borneo ya. Pada episod kali ini kita mau olah pisang, yaitu ini dari pisang kepok. Bahan-bahannya pisang kepok, ada gula merah dan santan. Kita pakai santan instan aja. Kalau mau parut boleh. Ini kita pandannya, kita siapkan bahannya ini aja. Yang pertama-pertama kita goreng dulu pisangnya, biar nanti pisangnya itu nggak hancur ya, biar pisangnya itu nggak hancur. Kita goreng dulu, ini minyaknya udah panas, kita goreng dulu pisangnya. Oke, kita goreng, tidak usah terlalu lama gorengnya, asalkan udah ada warna sedikit kecoklatan udah cukup ya. Kita boleh angkatnya. Oke, sekarang kita masak gula merahnya ya guys. Kualinya masukin air dulu. Airnya udah mendidih, kita masukin gulanya. Ini gula merahnya 2 ons setengah. Ini kita tambahin lagi gula pasirnya, karena kalau gula merahnya ini tidak cukup manis ya, kurang manis. Tambahin gula lagi, gula putih. Dan santannya. Masukin pandan, diikat aja pandannya seperti ini. Oke, teman-teman, ini kolaknya udah matang. Ini kita udah siap disajikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin mencobanya.